نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pertemukan di acara daurah fikih ini yang insyaallah taala sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa pembahasan kita adalah mengkaji kitab Ad-Durar Al-Bahiyah Fil Masail Al-Fiqhiyah karya Al-Imam Al-Mutafannin Al-Allama Muhammad Ibn Ali Ibn Muhammad Al-Syaukani Al-Yamani Rahimahullah Ta'ala. Suatu hal yang kita semua mengetahuinya akan pentingnya tafaqquh di dalam agama. Seorang memperdalam fikihnya di dalam agama. Dan ini merupakan fardu kifayah terhadap umat. Fardu kifayah artinya kewajiban yang gugur apabila sudah ada sebagian dari umat yang menegakkannya. Dan mempelajari fikih ini tentunya dilihat keadaan dan keberadaannya. Kalau dia di sebuah negara, maka fardu kifayah ada dari penduduk negara itu yang menguasai fikih dalam agama. Ini penguasaan secara umum terhadap ilmu fikih, penguasaan secara keseluruhan. Kalau dia di sebuah tempat, maka dilihat kalau tempat itu memerlukan pada segala sudut dari fikih, maka juga menjadi fardu kifayah atas mereka. Dan juga dimaklumi dari pembahasan-pembahasan fikih itu ada ilmu yang wajib ain untuk dipelajari dan ada ilmu yang dia mustahab untuk dipelajari. Ada ilmu yang wajib ain untuk dipelajari. Itulah ilmu-ilmu yang mengangkat kewajibannya. Dari pembahasan fikih, ya dia harus tahu bagaimana cara sholat. Dan dia melakukan sholat dalam sehari 5 waktu. Tentunya untuk sholat ini harus berwudu. Maka dia wajib mengetahui bagaimana cara berwudu. Jika dia berwudu, ada hadas. Bagaimana cara dia mensucikan dirinya dari hadat itu dengan cara berwudu atau dengan cara mandi kalau dia hadatnya hadat akbar. Kalau tidak ada air untuk berwudu atau untuk mandi, apa yang harus dia lakukan? Dia wajib mempelajari hukum tentang tayamum.
Demikian pula perempuan yang ada kebiasaan bulanan, dia wajib mengetahui hukum-hukum seputar haid. Jadi ketika dia memiliki harta dan telah mencapai nisabnya, maka dia wajib untuk mempelajari hukum-hukum seputar zakat. Apalagi dia adalah orang yang berdagang, ada sebagian dari pembahasan zakat yang wajib dia pelajari. Demikian pula masuk di bulan Ramadan, dia wajib mengetahui hukum seputar puasa. Dia punya kemampuan untuk menunaikan ibadah haji, dia wajib mempelajari hukum-hukum seputar ibadah haji. Dari sebagian hal terkait dengan orang-orang tertentu, ya, dia misalnya adalah orang yang menjadi panutan di tempatnya, orang berhukum kepadanya, maka dia wajib untuk mempelajari tentang fikih dan hukum-hukum Islam, hukum-hukum peradilan. Dia ditugaskan untuk menangani masalah pernikahan di sebuah tempat, maka dia wajib untuk mendalami fikih tentang nikah itu. Dan demikian seterusnya. Maka mempelajari ilmu fikih ini adalah hal yang sangat penting sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Falaula nafara min kulli firqatin ta'ifatun liyatafaqahu." Andai kata dari setiap firqah itu ada sekelompok orang yang mereka ini tetap duduk untuk belajar tafaqquh, dan mereka nanti akan memberikan peringatan kepada kaumnya, la'allakum yahdharun, supaya mereka mengambil peringatan. Maka ada kelompok manusia yang wajib untuk tafaqquh dalam agama. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, maka Allah akan membuatnya faqih di dalam agama. Dia akan dibuat faqih di dalam agama. Ya. Dan di dalam hadis Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La hasada illa fitnataini." Tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Hasad adalah hal yang diharamkan, tapi dalam dua perkara tidak ada masalah orang hasad di situ. Salah satunya, warajulun ataahu Allahul hikmah. Seorang lelaki yang Allah berikan padanya hikmah. Ya, dalam sebuah riwayat diberikan padanya fikih. Ya. Diberikan padanya fikih. Fahuwa yu'allimun nasa bihi wa yaqdi bihi. Maka dia mengajarkan manusia dengan fikih itu dan berhukum dengannya. Dan banyak lagi nas-nas dari Al-Quran maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pentingnya mempelajari fikih di dalam agama. Dan dia adalah sebuah perkara yang sangat dianjurkan dan diterangkan manfaat dan kebaikannya untuk umat. Karena itu ditulis buku-buku khusus ya, tentang keutamaan mempelajari fikih ini. Bukan fikihnya, tapi keutamaan mempelajari fikih ini. Ada buku-buku khusus yang ditulis. Di antaranya adalah kitab Al-Faqih Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, Al-Faqih Wal-Mutafaqih. Ya. Kitab yang sangat luas menjelaskan tentang hal itu. Demikian pula disinggung oleh Ibn Abdul Barr, jumlah yang sangat banyak di dalam kitab beliau, Jami' Al-Ilmu Fadlihi, Bayan Al-Ilmu Fadlihi. Dan banyak lagi buku yang ditulis oleh para ulama menjelaskan tentang keutamaan mempelajari fikih. Dan mempelajari fikih ini, khususnya di masa ini, keharusan untuk mendalaminya dan menguasainya lebih penting lagi. Di mana banyak dari kaum muslimin
yang lulus untuk mempelajari dan memahami hal-hal yang sebenarnya sangat prinsip di dalam agamanya. Tidak boleh untuk tidak dia ketahui. Iya. Apalagi tuntutan dari kehidupan ini, perkembangan zaman dan banyaknya fitnah, ini menuntut setiap muslim dan muslimah untuk lebih paham akan agamanya. Di samping banyaknya syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan dan pemahaman-pemahaman yang keliru yang tersebar dengan kaum muslimin, maka sangatlah wajib atas setiap muslim dan muslimah untuk mendalami agamanya dengan mempelajari ilmu fikih ini. Seorang hamba akan melihat keindahan Islam itu, bagaimana indahnya Islam tersebut. Dan dengan mempelajari ilmu fikih ini, dia akan tergolong kepada hamba-hamba yang beribadah kepada Allah dengan sebenar-benar ibadah. Sebab dia beribadah dibangun di atas dasar ilmu dan sumber pengetahuan. Dengan tafakkur mempelajari fikih ini, seorang akan pandai menimbang mana yang maslahat dan mana yang merupakan madharah, merupakan bahaya. Dan ini termasuk kandungan terpenting di dalam mempelajari fikih yang banyak orang yang lalai darinya. Iya. Dan ini mungkin saya akan banyak tekankan nanti di sela-sela pembahasan. Sebab sebagian dari ikhwah kita, ya, apalagi yang pemula, kadang memahami bahwa fikih itu bagaimana dia mengenal sebuah masalah beserta dalilnya. Ya. Betul itu adalah fikih. Dan itu mungkin yang akan kita tekankan. Ya. Tapi ada hal yang sangat penting yang harus dipahami dalam mempelajari fikih. Di mana seorang memahami masalah-masalah tersebut dengan dalil-dalilnya, kemudian dia bisa menghubungkan maksud syariat di dalam pensyariatannya. Iya. Ini poin yang sangat penting untuk dimengerti. Dan tidak boleh seorang menjawab sebuah pertanyaan kalau dia tidak bisa menghubungkan antara masalah dengan dalilnya, digandengkan hukum tersebut dengan maqasid syariat, maksud-maksud syariat. Iya. Jelas ya? Dikatakan tidak boleh dia menjawab pertanyaan kalau dia tidak mengerti tentang maqasid syariat. Kenapa? Ya. Inilah letak ketergelinciran. Ya. Dan ini letak kebingungan para awam melihat alim. Seorang alim ditanya dengan pertanyaan yang sama, tapi jawabannya berbeda. Jawabannya sama, apa pertanyaannya sama, tapi jawaban alim apa? Berbeda. Kenapa bisa berbeda? Ya. Orang awam kadang berjelek sangka kepada si alim. Namun dia tidak mengerti bahwa si alim ini punya ilmu yang tidak mungkin dia mengetahui di tingkatan dia sekarang. Dan dia belum mempelajari ilmu agama itu. Jelas ya? Sebab ada kadang sebuah masalah, ya, dilihat dari sebuah maksud syariat, maka dia jawabannya harus begini. Dilihat kepada maksud syariat yang lainnya, maka jawabannya harus begini. Ya. Jawabannya harus begini. Ya. Ini letak pentingnya seorang mempelajari fikih dan menghubungkannya. Ya, memahami fikih itu sambil mengerti maqasid syariah di dalam penerapan fikih itu. Kemudian pembahasan fikih ini sangat penting sekali pembahasannya. Kita membahas secara tuntas, tidak mengambil potong-potong. Ya. Kita mengambil misalnya, wah, saya ingin belajar kitab Tsahar dan sholat saya. Ya. Atau dia hanya baca bab ibadah saja. Tsahar, sholat. Sholat tidak masuk dalam jenazah. Kemudian zakat, puasa, haji. Itu saja yang ingin saya belajar. Ya. Yang lainnya tidak.
Beda antara orang yang mempelajari bab ibadah saja dengan orang yang mempelajari seluruh dari fikih itu. Sebab yang dibahas dalam fikih itu ada 4 pembahasan. Yang dibahas dalam ilmu fikih ada 4 pembahasan. Yang pertama adalah fikih ibadah. Fikih ibadah yang pertama. Dibahas tentang fikih ibadah. Yang kedua ada namanya fikih al-mu'amalat. Fikih al-mu'amalat. Yang ketiga ada namanya fikih al-munakahat. Ya. Yang keempat ada namanya fikih al-janayat wal-aqdiyah. Ini 4 pembahasan fikih. Fikih ibadah terkait dengan ibadah. Setelah yang kita terangkan tadi. Ya. Mulai dari sholat. Karena membahas sholat, para ahli fikih membahas sholat. Ya, sholat dimulai dengan apa? Tahara. Karena itu didahului dengan apa? Tahara sebelumnya. Setelah sholat, zakat. Setelah zakat, puasa. Setelah puasa, haji. Ya, sebagian ahli fikih memasukkan pembahasan jihad setelah haji. Kenapa? Sebab mereka pandang pembahasan jihad itu lebih tepat kaitannya dengan ibadah. Sebab dia adalah ibadah yang sangat agung. Iya. Karena itu kalau kita baca di dalam mazhab Hanabila, bab jihad itu setelah apa? Pembahasan haji. Kalau Imam Syaukani di sini, bab jihad diakhirkan di akhir kitab. Iya. Diakhirkan di akhir kitab. Beliau tutup dengannya masalah peradilan, hukum. Iya. Sebab beliau melihat pembagian jihad ini, pembahasan jihad ini tidak terkait dengan ibadah secara murni. Tapi ada hukum-hukum lain yang harus diketahui. Dan dia adalah hal yang merupakan puncak agama seorang hamba, di antara puncak agama seorang hamba. Ya, karena itu beliau akhirkan pembahasannya. Ini fikih ibadah. Yang kedua ada namanya fikih muamalat. Di fikih muamalat inilah dibahas tentang jual beli, dibahas tentang riba, ya. Dan beraneka ragam muamalah di dalamnya, ya. Akad-akad yang terdapat di dalam muamalah. Apakah itu akad tabarru'at atau akad mufawadat, ya, ataupun yang lainnya. Ya. Di dalam pembahasan muamalah ini ada dibahas tentang sistem sewa menyewa, sistem gadaian, masalah salam, ya, dan pembahasan-pembahasan yang lainnya. Kemudian di dalam munakahat dibahas tentang masalah nikah, ya, bagaimana hukum-hukum nikah itu. Kemudian siapakah yang boleh nikahi, siapa yang tidak boleh dinikahi. Ya. Kemudian dibahas tentang talak, dibahas tentang rujuk dari talak. Kemudian kalau terjadi talak, nafkah ditanggung oleh siapa? Dan ketika seorang menjadi suami istri, siapa yang menanggung nafkah? Karena itu ada pembahasan nafkah. Pembahasan tentang nafkah. Dibahas juga di dalam bab nikah tentang arwah menyusui. Menjadi hasil pernikahan ada anak. Kemudian tentang siapa yang dinikahi, bilai kewalinya terkait dengan itu. Dibahas juga tentang masalah al-qadha, siapa yang mengaturnya. Ini pembahasan-pembahasan terakhir ibadah. Ini bagaimana? Kita pada jalan yang dalam kuliah dibahas tentang hukum-hukum hudud. Ya. Kita dibahas tentang hudud dan penerapan hudud itu. Ada had terhadap orang yang mencuri, ada had terhadap orang yang minum khamr, ada had terhadap al-muharrik, orang yang berbuat kerusakan di muka bumi, ada had terhadap al-qadar, orang yang berbuat orang baik-baik di seluruh berzina, ada had terhadap berzina. Ya. Ini pembahasan hudud. Dan pembahasan akhirnya ini pembahasan peradilan. Bagaimana peradilan itu? Bagaimana hukum-hukumnya? Siapa yang berhak menjadi seorang qadhi? Dan pembahasan besar peradilan ini, ini pembahasan yang kurang tersentuh. Kalau dia adalah pembahasan yang penting, sebenarnya kalau seorang masuk dan memperhatikan kandungan pembahasannya, maka ini akan melengkapi pemahamannya di dalam
pembahasan-pembahasan fikih yang beragam. Maka ini secara global pembahasan fikih yang akan kita bahas di dalam buku ini. Nanti kita akan bahas dalam buku ini. Nah, seharusnya setiap yang namanya salafi, mereka punya istimewa untuk menguasai ilmu itu di semua sudut dan cabang. Dari semuanya terdahulu, as-salafi itu menggunakan rujukan di dalam hal ini. Mereka adalah rujukan di dalam hal ini. Jika kita temukan satu buku pun dari buku para imam salaf, tujuan mereka mengulas asalnya secara lengkap. Membahas yang harus kita berbicara. Rasul misalnya Sahih Bukhari. Imam Bukhari di dalam Sahihnya bukan fikih. Ya, di dalam pengertian pembahasan yang berubah, bahkan fikih dalam pengertian umum. Berkaitan dengan masalah iman, masalah akidah, masalah ilmu, termasuk dengan sunnah, masalah tauhid. Dan selain dari masalah yang dibahas di Sahih Bukhari. Ini pula Imam Muslim, Abu Dawud, Al-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Jika pula para imam yang lain, lengkap pembahasan-pembahasan mereka. Tapi persoalan tadi, adanya dia berusaha untuk mendalami agama itu secara keseluruhan. Ini perintah Allah kepada kita. Dia menghadirkan amal, bunuh-bunuh, istirahat, dan orang-orang yang beriman, maka kalian semua ke dalam Islam secara amal. Secara sempurna. Dan mempelajari ilmu fikih memang perlu waktu. Perlu waktu yang lama. Dan itu adalah hal yang dimaklumi. Sebab pembahasannya sangat banyak. Pembahasannya sangat banyak. Maka di sini saya akan memberikan metode bagaimana seorang itu punya metode di dalam mempelajari fikih. Supaya mudah dia mempelajari fikih. Tidak seperti fenomena yang kita banyak saksikan. Jumlah dari kewajiban, kadang ada yang sudah ngaji sudah 10 tahun, Masya Allah. Ada yang sudah 15 tahun. Ya. Dia ditanya, pembahasan apa yang sudah dia ikuti? Pengajian apa yang sudah dia ikuti? Ya. Dan menjawab, kita bertahara. Ya. Ada yang sudah pernah ikut sifat sholat Nabi. Ya. Ataupun kadang masalah puasa. Tapi hal-hal yang lainnya kadang tidak tersentuh. Ya. Dan ini adalah kekurangan yang sangat tidak terpuji. Harusnya kita semua berusaha untuk menutupinya. Maka seorang harus punya metode dalam hal ini. Bagaimana dia punya metode belajar? Saya akan menerangkan metode para a'immah di dalam menanamkan ilmu fikih. Tapi sebelum saya terangkan hal ini, saya ingin memberikan anjuran kepada setiap ikhwah. Sebab saya tahu banyak dari ikhwah kita kadang ya masalah semangat punya semangat, ya, tapi waktunya yang kadang ya habis di kegiatan yang lainnya. Nah, makanya seperti ini harus mengatur programnya. Ya, saya sudah gambarkan tadi fikih tadi terbagi empat. Ya, sekarang di tahun ini dia mendalami fikih apa dulu? Ibadah. Pembahasan ibadah juga begini. Saat ibadah ada juga pembahasan masalah paham, masalah program. Yang mereka berada itu adalah hal yang ada dalam mereka
harusnya kita kembangkan. Artinya? Kita kembangkan dan kita tanamkan di dalam diri kita. Maka ini adalah materi pemula. Iya, di dalam pembahasan fikih ad-durar al-bahiyah. Ya. Secara ringkasnya menggambarkan bagaimana metode para ulama ya di dalam mengkaji ilmu fikih, mungkin sangat indah kalau saya beri contoh seperti yang banyak dipercontohkan oleh para ulama kita. Kata para ulama, Ibnu Qudamah menulis 4 buku. Ibnu Qudamah menulis 4 buku. Ya. Kata Syekh Abdul Razzaq Al-Adidi, ya, 4 buku ini beliau tulis. Buku yang pertama untuk tingkatan SD. Ya, beliau bahasakan ya, dengan bahasa masa beliau. Buku yang kedua adalah untuk SMP. Buku yang ketiga untuk SMA. Dan buku yang keempat adalah untuk tingkat kuliah. Ya. Untuk tingkat kuliah. Buku yang pertama adalah Umdatul Fiqh. Ini buku Ibnu Qudamah. Materi yang paling ringkas tentang fikih, beliau hanya simpulkan pendapat yang terkuat di mazhab Hambali. Ya. Kesimpulan saja. Jelas ya? Ini Umdatul Fiqh. Buku yang kedua adalah Al-Muqni. Buku yang kedua adalah buku apa? Al-Muqni. Juga masih karya Ibnu Qudamah. Beliau kumpulkan dan beliau sebutkan qaul, pendapat. Ya. Dan di buku Al-Kafi, di buku yang ketiga, beliau meningkat lagi. Ya. Beliau menyebutkan 2 qaul. Jelas ya? Menyebutkan 2 qaul, kadang akwal. Ya, tapi masih di dalam madhab Hambali. Dan di buku yang keempat, beliau menyebutkan semua akwal di dalam madhab Hambali, sekaligus akwal di madhab yang lainnya. Setelah yang disebut fikih mufarada. Jelas ya? Ini 4 tingkatan. Ya. Bagaimana beliau menata sedemikian ruang. Ya, sekarang datang pemula, dia ingin mempelajari ilmu fikih, baru dia mempelajarinya. Ya. Dia masuk di dalam pembahasan menyentuh kemaluan. Ya. Apa hukum menyentuh kemaluan? Batal wudu atau tidak? Wah, ada 10 pendapat dalam masalah ini. Ya. Pendapat yang pertama adalah ini. Oh, di dalam pendapat ini Imam Malik punya 3 pendapat misalnya. Wah. Kapan mau selesainya? Iya kan? Dan yang pemula baru belajar seperti ini sudah pening kepalanya. Ya. Nah. Karena itu dimulai dengan ringkasan-ringkasan. Diberikan ringkasan-ringkasan. Ya. Terserah memang kadang di sebagian pelajaran, kita kadang menguraikan pendapat. Karena kadang sebagian masyarakat di dalam masalah tersebut, memang ada beberapa pendapat. Jadi diuraikan karena memang sudah tersebar pendapat itu. Ya. Tapi ini bukan di pembahasan untuk tingkat apa? Tingkat pemula. Ya. Tapi dia adalah pembahasan di keadaan tertentu atau tingkat setelahnya. Jelas sampai sini? Iya. Tapi kalau dia ingin pemula, dia mulai dari mukhtasarat, ringkasan-ringkasan. Ya, inilah ringkasan. Di antaranya yang paling indah dan paling mudah dipahami ringkasan Imam Ash-Shawqani. Ad-Du'a Al-Bahiyah. Iya. Dan setiap ulama di berbagai madhab, di 4 madhab, semuanya punya ringkasan fikih. Punya ringkasan fikih. Iya. Di madhab Hambali misalnya, ya berhubung karena memang kebanyakan guru-guru kita mengajarkan buku dari madhab Hambali, ya. Ringkasan fikih mereka banyak sekali. Di antara yang paling masyhurnya dan paling bagusnya, seperti kitab Akhtarul Mukhtasarat dari Ibn Balban. Ringkas sekali. Ya. Detail pembahasan fikihnya. Dan beliau hanya meringkas. Tidak menyebut dalil. Ya. Jelas ya? Tidak menyebutkan dalil. Dia masuk di pembahasan wudu. Syarat wudu ada 8. Dia sebutkan. Ya. Furudul wudu, rukun-rukun wudu ada 6, dia sebutkan. Jelas ya? Jadi ini mudah bagi pemula. Ya. Dia ingat 8, 6. Maka di sholat, rukun sholat ada 14. Ya. Kewajiban sholat ada 8. Ya. Sehingga mudah dia memahaminya. Ya. Jelas ya? Mudah dia memahaminya.
Maka inilah mukhtasarat, ringkasan-ringkasan fikih. Ya, ringkasan fikih cukup seorang mengetahui kesimpulan dalilnya. Kesimpulan dalilnya. Kan begitu. Sebab yang ingin diamalkan adalah apa? Yang mana yang mau diamalkan? Uraian pendapat para ulama atau kesimpulan yang diamalkan? Kesimpulannya. Ada pun uraian pendapat para ulama, itu di kelas tertentu yang membahasnya. Iya. Ada pembahasannya. Tapi bagi seorang yang ingin tafakuh cukup di tahap pertama, dia mengerti setiap masalah itu ya, dengan dalilnya. Dia mengerti kesimpulannya dengan dalilnya. Cukup. Ya. Itu pun mukhtasar, ada yang sangat ringkas-ringkas. Ada yang ringkas, tapi sebenarnya meluas. Ya. Dalam artian, tidak ada satu masalah pun kecuali dia sebutkan. Sampai kadang masalah kita tidak terpikir pun dia terangkan di ringkasan. Ya. Diterangkan di ringkasan. Jelas ya? Ya. Karena tidak terpikir pun diterangkan di ringkasan. Misalnya, ya tentang orang yang berudu. Ya. Tumbuh bulu rambutnya di mana ya? Ya. Misalnya. Jelas ya? Apa ini pembahasan lagi? Apa ini pembahasan lagi? Tumbuh bulu rambut di mana ya? Kalau rambut ini dicabut, apakah dia masuk dalam orang yang menghilangkan rambut? Ya. Ini sebenarnya sudah di pembahasan luas, tapi dimasukkan juga di ringkasan oleh sebagian para ulama kita. Jelas ya? Maka ringkasan-ringkasan juga ada ringkasan yang sangat pemula. Ya. Itu bagus untuk dipelajari. Ada ringkasan yang pertengahan. Dan kelihatannya Imam Syaukani Syedurul Bahia beli sifatnya pertengahan saja. Ya. Pertengahan. Ringkasan beliau. Dan ini ringkasan yang sengaja saya pilih sebab siapa yang membaca buku ini, sekedar dia baca, dia mengerti kesimpulannya dengan dalilnya, maka itu Masya Allah sudah merupakan fondasi yang sangat kuat baginya dalam ilmu fikih. Sudah merupakan fondasi yang sangat kuat baginya dalam ilmu fikih. Ya, karena itu dari awal pertemuan, ya, saya menyampaikan kepada ikhwah saya jangan dituntut untuk menyampaikan masalah ada pendapat lain atau ada pendapat ini, pendapat itu. Tidak, saya hanya hanya membaca ucapan beliau, kemudian saya akan terangkan dalilnya. Kalau apa yang beliau kuatkan dalam ringkasan ini tidak kuat, maksudnya ada pendapat lain yang kuat, saya akan terangkan pendapat yang lebih kuat daripada itu. Kalau beliau membangun sebuah masalah di atas hadis yang lemah, maka saya akan terangkan kelemahan pendalilan beliau. Dan kita akan terangkan apa yang dapat yang harusnya kita pegang. Jelas ya? Nah, kalau sifatnya seperti ini ringkasan, maka mempelajari fikih itu juga dan cukup dengan satu ringkasan. Ya, setelah Durrul Bahiyah harus ada lagi buku-buku yang lainnya kalau memang ingin apa? Ingin lebih kuat. Dan itulah fungsinya seorang mulai ilmu. Hari ini berlalu di Durrul Bahiyah. Besoknya dia baca Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman As-Sidi. Ini juga ringkasan Masya Allah. Ya, bagus sekali. Ya, mungkin suatu saat kita akan kajikan apakah di Durrul Fikih setelah ini ataupun di tempat yang lainnya. Iya. Ini ringkasan yang bagus juga. Dia ulangi lagi, dia baca Akhtarul Mukhtasarat. Ya. Kalau misalnya dia di orang Indonesia misalnya. Ya. Misalnya dia baca Matan Abu Syuja. Ya. Dari matan-matan fikih dalam matan Syafi'iyah. Itu tidak ada masalah. Ingin baca matan-matan tidak ada masalah. Yang jelas, maksud dari mempelajari fikih itu, dia mengerti masalah dengan apa? Dengan dalilnya. Maka di sini muncul mungkin satu pertanyaan. Kalau begitu kita bermadhab apa? Hah? Apa madhab yang kita pegang dalam mempelajari fikih? Ya. Dimaklumi ada empat madhab terkenal. Ada madhab apa? Hambali. Ya, kita mulai dari yang paling tuanya. Ada madhab Hanafi. Kemudian ada madhab Maliki. Kemudian ada madhab Hanbali, Syafi'i, kemudian ada madhab Hanbali. Jelas ya? Jadi empat madhab yang terkenal. Walaupun ada madhab yang lainnya, ada madhab yang lainnya seperti madhab Bahil, seperti madhab Sufyan. Iya. Nah, dan Layth bin Sa'd juga dikatakan beliau punya fikih dan bahkan menurut Imam Syafi'i, Abdullah bin Wahab, Layth bin Sa'd itu lebih fakih dari Imam Malik. Lebih fakih daripada Imam Malik. Yang jelas yang terkenalnya empat madhab ini. Ya.
Tamadhu, ya, membaca di buku madhab, itu tercela kalau dia baca untuk fanatisme. Celaannya. Ya, dia tercela kalau apa? Dia baca untuk fanatik. Madhab ini berkata A, dia ikut A saja. Tidak tahu apa dalilnya. Jelas ya? Ini yang disalahkan oleh para ulama. Ini yang dibid'ahkan oleh para ulama. Ya. Jadi harus diketahui, para ulama kita yang berbicara tentang tidak boleh bermadhab, tidak boleh ini dan seterusnya, mereka maksudnya mengarah ke sini. Ya. Hal-hal yang dengannya seorang itu menjadi fanatik, mengambil suatu tanpa dalil, ikut-ikutan taklid, ya, maka itu adalah hal yang tercela. Tapi kalau dia memakai madhab untuk tertib ilmi, ya, sebagai tertib ilmi, tidak ada masalah. Dan seorang perlu tertib ilmi kan? Ya atau tidak? Perlu tertib ilmi. Ya. Jelas? Dia bukan misalnya pembahasan sholat. Di madhab Hambali, ya, dikatakan rukun sholat ada 14. Ya. Biasanya dia baca madhab Syafi'i. Ya ternyata Syafi'i enggak sampai 14. Atau mungkin lebih. Ya. Di pembahasan adzan, di madhab ini adzan ada 17 kalimat. Di madhab yang lainnya 19 kalimat. Dia bingung dia. Yang mana yang benarnya? Kan begitu. Tapi kalau dia baca satu madhab, dibangun di atas hal itu, untuk tertib fikihnya, itu tidak ada masalah. Supaya, sebab, apalagi pemula, ya pikirannya itu tidak boleh bercabang-cabang. Dia harus dibangun di atas satu fondasi. Iya, jelas ya? Dibangun di atas satu fondasi. Nah, setelah buat fondasinya, setiap dia ada misalnya, seperti yang akan kita terangkan misalnya di 50, di madhab Hambali misalnya diterangkan bahwa rukun wudu ada 6. Ya. Sebagian dari rukun ini mungkin bisa dikatakan enggak, yang benarnya cuma 5 saja yang merupakan rukun wudu. Yang benarnya cuma apa? Cuma 5 misalnya. Ya. Maka ini pembenaran tetap melekat di kepala kita. Ya. Jelas ya, tetap melekat di kepala kita, tapi kita tetap berpacu di atas satu buku. Yang buku itu merupakan dasar pijakan kita. Kesalahan yang ada di buku itu kita pahami juga sambil kita celal pembenaran dari kesalahan itu, pembenaran dari kesalahan tersebut. Jelas ya? Maka ini hal yang hendaknya diperhatikan di dalam mempelajari fikih. Kita mulai dari ringkasan-ringkasan. Nah, setelah mempelajari ringkasan, dia naik lagi kepada yang kedua. Seperti Ibnu Qudamah membawakan kitab apa? Kitab apa yang kedua? Al-Mughni. Setelah itu sudah dia masuk tahu akwal, tahu pendapat, ya, dia naik lagi yang ketiga. Dia ngerti beberapa pendapat. Setelah itu ingin meluas, ya. Lebih daripada silahkan dia baca Al-Mughni. Dan ini tingkatan terakhir. Sebab kalau dia sudah mengkorah dengan madhab, dia harus tahu pendapat madhab yang lainnya apa. Kalau ada pendapat madhab yang lainnya apa, maka dia harus terji yang rajihnya apa. Yang rajihnya apa. Dan harus diketahui anda, seluruh ulama sampai di tingkatan itu. Jelas ya? Dan seluruh ulama sampai tingkatan itu. Ada sebagian ulama mufti memberi fatwa, tapi dia hanya fatwanya di atas satu madhab saja. Dia Syafi'i misalnya. Dia hanya memberi fatwa di satu apa? Satu madhab. Itu yang dia pahami. Ya. Itu yang dia pelajari. Dan ini diizinkan berijtihad oleh para ulama. Ya. Dalam kondisi yang mungkin dia berijtihad di situ. Apa dia mungkin untuk berfatwa di situ. Dan memberikan hukum di situ. Jelas ya? Tidak ada uji al-tahid yang mutlak. Dia mengerti seluruh madhab. Ini adalah seluruh alim ulama seperti itu. Ya. Jelas ya? Nah. Dan para ulama kita di masa ini. Yang terkenal. Ya. Juga mereka tafaqquh di atas satu madhab. Tapi sudah meluas madhab yang lainnya. Sangat. Ya. Mereka perbaiki apa yang salah di madhab tersebut. Mereka ikuti dalil. Walaupun kebanyakannya. Mereka hanya membaca di satu apa? Di satu madhab saja. Sampai kadang Syekh Mukbil pernah mengkritik Syekh Bin Baz. Beliau berkata bahwa Syekh Bin Baz kadang di sebagian masalah beliau memberi fatwa, ya, di atas fatwa Hanabilah. Jelas ya? Kalau beliau tidak mendapatkan apa namanya suatu hal yang lain dalam masalah, maka beliau terangkan sesuai dengan madhab apa? Hambali. Nah, ini tidak dipermasalahkan. Tidak dipermasalahkan. Jelas ya? Semua orang yang sampai ke derajat mujtahid mutlak dan semuanya sampai ke derajat tersebut. Ya.
Maka ini gambaran-gambaran bagaimana orang itu mempelajari fikih. Ya. Bagaimana dia mendalami ilmu fikih. Nah, jangan dia ingin masuk meluas, ya, terlalu meluas, akhirnya tidak sampai-sampai. Ya. Akhirnya tidak apa? Tidak sampai-sampai. Ibarat orang yang mau berjalan, jalannya sebenarnya sudah jalan. Tapi dia di jalan terlalu banyak jalan, putar sana sini. Mana bekalnya banyak lagi yang dia bawa. Hah? Beda dengan orang yang berjalan, ditunjukin jalan, dia cuma bawa satu bekal, ya. Berjalan lurus, ringan, cepat dia sampai. Ya. Cepat dia sampai kepada yang dia tuju. Demikianlah seorang mempelajari fikih. Jelas ya? Kemudian di dalam fikih itu lagi, ada hal lain yang perlukan. Ya. Sebab fikih dengan adillah. Selain dari mengetahui masail, dia harus mengetahui adillahnya. Kemudian dia harus mengetahui asar. Bagaimana para sahabat di dalam hal tersebut. Ini dia perlu banyak buku yang dia baca. Kalau dia ingin sampai ke tingkatan ini. Ya. Dia harus khatamkan Musannaf Abdul Razzaq, Musannaf Ibn Abi Syaibah. Ya. Buku-buku besar dia baca. Supaya dia tahu madzhab para ulama. Bagaimana asar dari as-salaf. Dalam setiap pembahasan. Jelas ya? Ya. Kalau dia ingin masuk ke dalam masail munaqasyah, memperbandingkan madzhab, ini tingkatan terakhir. Ya, setelah itu membaca kitab Al-Umm, itu diletakkan oleh para ulama di tingkatan terakhir. Kenapa? Sebab Imam Syafi'i rahimahullah, beliau punya apa? Hujjah-hujjah yang kuat sekali di dalam mengeritik pendapat-pendapat di mazhab yang lainnya. Iya. Jelas ya? Maka membaca Al-Umm ini perlu. Iya. Ilmu seseorang ya, yang cukup untuk membacanya. Maka ini sebagai gambaran-gambaran bagaimana metode seorang itu mempelajari fikih. Ya, dan mempelajari fikih ini harus bertahap seseorang di dalamnya. Kemudian pembahasan kita ya, pada daurah ini adalah kitab Ad-Durar Al-Bahiyah fil Masail Al-Fiqhiyah karya Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Ya. Imam Asy-Syaukani kita semua kalau kita di Indonesia ini, ya, nama ini bukan nama yang asing bagi kita. Ya, sebab Imam Syaukani di Indonesia ini terkenal dengan sebuah buku. Buku apa? Ya, Nailul Athar. Saya kira semuanya tahu itu. Ya, semenjak kita kecil kita sudah dengar apa itu Nailul Athar. Bahkan sudah terlihat buku Nailul Athar itu di perpustakaan-perpustakaan kuno pun sudah ada terjemahannya. Ini dari dahulu sudah ada Nailul Athar. Imam Syaukani punya nama. Nah, Imam Syaukani, nama lengkap beliau Muhammad ibn Ali bin Muhammad bin Abdullah Al-Syaukani As-Sana'ani. Beliau juga dari Sana'a. Nah, dan Syaukani ini salah satu kabilah di Khawlan. Salah satu kabilah di Khawlan. Dari kota Sana'a ke Khawlan. Ya, antara situ itu ada tempat daerah Syaukan. Dan sampai hari ini di Yaman, kita masih jumpai orang-orang yang nisbatnya Syaukan. Nisbatnya apa? Syaukan. Ya. Syaukani rahimahullahu ta'ala, beliau semenjak kecil ya, beliau hafal Al-Quran dengan tajwid. Dan beliau semenjak kecil menghafal sejumlah matan dari matan ilmu. Ya. Dan ini dari kebiasaan para ulama terdahulu ketika menuntut ilmu, beliau memulai dari ilmu-ilmu dasar. Dia mulai dari hafal Quran, hafal hadis, dan matan-matan ilmu. Ya, kalau kita seperti kita di masa ini misalnya kita hafal matan, ingin matan fikih ini durul bayi, matan fikih bagus dia hafal. Ya. Tadi ingin lebih luas lagi dia baca misalnya Zadul Mustaqni di madhab Hambali. Itu bagus sekali ringkasannya. Jelas ya? Sekedar hafal dulu, anak. Hafal dulu. Di hadis ada Arba'in Nawawi, ada Umdatul Ahkam, ada Bulughul Maram, ringkasan-ringkasan. Di akidah, ya banyak sekali. Ada Qawaidul Arba, ada Salasatul Usul, ada Kitab Tauhid, ada Al-Wasithiyah. Semua dari ringkasan-ringkasan penting. Ya. Demikian pula dalam nahwu, ada Al-Jurumiyah, ada Mutamim Al-Jurumiyah. Kalau Malik bagusnya Al-Fiyah Ibn Malik. Ya. Demikian pula dalam mustalah, ada Matan Al-Baikuniyah, ada Nukbat Al-Fikr, ya. Kemudian ada
Alfiya al-Iraqi, Alfiya al-Syuti. Ya, ada buku-buku lainnya, ringkasan-ringkasan. Maka menghafal ringkasan ini sangat bagus. Imam Syaukani dari kecil beliau menghafal banyak matan. Ya, jadi matan ini ringkasan yang mengumpulkan ilmu. Sudah berada di mana? Di kepala beliau. Jadi ringkasan ilmu itu sudah berada di kepala. Sisa beliau dalami satu persatu makna dari matan itu ke guru. Ya. Setelah itu disebutkan, setelah apa? Beliau menghafal dan beliau selesaikan hafalan ini belum lagi 10 tahun beliau dari umurnya. Setelah itu beliau pun duduk dengan ulama besar, sudah mulai menuntut ilmu. Ya. Nah, biasanya seperti itu. Ya. Ulama-ulama besar yang terkenal dalam sejarah itu biasanya mereka juga ulama besar karena guru-gurunya juga adalah apa? Ulama besar. Ya. Karena itu sangat banyak sekali kita mendengar dari Syekh Muqbil rahimahullahu taala, beliau melantunkan sebuah bait syair. Kata beliau, "Wa ibnul laguni idza ma ludza fi qaranin lam yastati' sawlat al-buzl al-qana'isi." Ya. Agak sulit memang dihafal baitnya. "Wa ibnul lagun" dan anak al-labun. Al-labun itu akan datang di pembahasan zakat nanti. Ya, al-labun ya, adalah unta yang berumur 2 tahun. Ya. Jadi unta jantan berumur 2 tahun. Idza ma luzza fi qaranin, kalau dia tidak dididik dengan unta qaran. Unta qaran ini unta yang sudah umur 9 tahunan. Ya, sudah tua. Jadi unta muda ini harus berguru kemana? Harus bergaul sama unta-unta tua. Ya, kalau dia tidak bergaul sama unta-unta tua, dia tidak akan bisa menghadapi al-buzil fana'isi. Unta-unta yang umur 6 tahun. Yang kadang masih liar-liar. Dan apa? Sering berantem dengan kawan-kawannya. Jadi dia tidak bisa hadapi kalau dia tidak bergaul dengan apa? Unta tua. Ya. Maka demikian pula seorang talib, seorang penuntut ilmu. Kalau dia tidak menuntut ilmu dari ya, ulama besar, maka masalah-masalah besar ke depan, dia juga tidak mampu menghadapinya. Sebab dia tidak pernah melihat orang-orang besar bagaimana menyelesaikan masalah. Ya, jelas ya. Maka ini dari pentingnya. Dan ini dari rahmat Allah kepada Imam Syaukani rahimahullah. Beliau berguru kepada sejumlah ulama besar. Ya. Dan beliau diketahui memberi fatwa di umur 20 tahun. Ya. Nah, Imam Syaukani rahimahullah. Ya. Dan ayah beliau sendiri, itu disebutkan, ayah beliau bukan seorang penuntut ilmu. Tapi, subhanallah. Taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang ayah ini bukan penuntut ilmu, tapi dia mengkhususkan anaknya untuk belajar. Mengkhususkan anaknya untuk belajar. Ya, sama dengan Syekhuna, Syekh Ahmad al-Najmi, ya, rahimahullah. Memang dari kecilnya, beliau dilarang oleh orang tuanya untuk bekerja. Hanya disuruh belajar saja oleh orang tuanya. Nah, suruh belajar menghafal Quran. Dan subhanallah, ya, mereka inilah yang jadi dan bermanfaat untuk umat. Baik, ini sekilas tentang Imam Syaukani. Karya-karya beliau sangatlah banyak. Saya kira tidak perlu kita apa namanya menghabiskan pendahuluan ini ya, dengan menyebutkan karya-karya beliau. Saya ingin masuk ke dalam menjelaskan tentang buku ini. Jadi judul buku ini Ad-Durar Al-Bahiyyah Fil Masail Al-Fiqhiyah. Durar itu jamak dari durrah, artinya permata-permata. Al-Bahiyyah yang sangat indah, sangat mahal, sangat berharga, tentang masalah-masalah fiqhiyah. Ya, jadi dari kata durar ini sudah mengesankan bahwa Imam Syaukani tidak menyebutkan seluruh kesimpulan fikih di sini. Beliau hanya memilih yang terindah saja yang beliau simpulkan di dalam buku ini. Jelas ya? Nah, kitab Ad-Durar Al-Bahiyyah ini kelihatannya oleh Imam Syaukani beliau tulis berbarengan dengan penulisan syarah Mustaq al-Akhbar yang dikenal dengan nama Nailul Authar. Ya, atau mungkin beliau tulis setelah menulis Nailul Authar itu. Ya. Sebab kebanyakan pembahasan yang beliau sebutkan, kalau kita urut dengan pembahasan Nailul Authar, ya, di Mustaq al-Akhbarnya, ya, urutannya mirip dengan apa yang disebut oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Walaupun nampak ya, kedetailan fikih beliau dan pemahaman beliau di dalam menyusun ringkasan ini. Ya, di dalam menyusun ringkasan ini.
Dan ini buku yang antum pegang di depan antum ini, modul materi yang kita berikan. Ini bukan sembarangan. Ya. Sampulnya aja antum lihat, masya Allah ya. Bagus. Walaupun saya ada kritikan sedikit untuk apa panitia. Ya. Ini Makassar 16 sampai 15 Maret dalam kurung 20 sampai 29 Rabiul Awal. Ini harusnya dibalik. Yang harusnya dikasih dalam kurung Maretnya. Rabiul Awalnya harus dikasih sebagai dasar. Sebab kita penanggalan dasar kita adalah apa? Penanggalan Islam. Itu dasar kita. Ya. Penanggalan Masehi itu kita sebutkan dalam kurung saja. Ya, sebab kebanyakan orang ngertinya memang itu. Kalau tidak disebutkan juga orang tidak paham kapan acaranya. Kan begitu? Ya, baik. Jadi ini saja dari hal mungkin ke depan mungkin bisa diralat. Ya, saya katakan bahwa ini kitab yang antum pegang, tidak sama yang lainnya. Sebab ini ya isi dari matannya, ini kita cocokkan dengan sebuah manuskrip. Kita cocokkan dengan sebuah manuskrip tulisan tangan, ya, maktubah. Dan manuskrip ini uniknya dia dengan tulisan Imam Syaukani langsung, dengan tulisan tangan beliau. Jadi Imam Syaukani sendiri yang menulis Durrul Bahiyah dengan tulisan tangan beliau. Ya, sebab di akhir dari manuskrip dia tertulis Intahal Mukhtasar. Ya. Intahal Mukhtasar apa? Di kitab tadi muallifihi Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani. Dia tertulis. Di manuskripnya. Jelas ya? Jadi kita cocokkan dengan manuskrip. Karena itu antum lihat nanti di sebagian dari buku ini ada yang saya kasih tanda kurung. Ya. Kalau dia di bab tanda kurungnya, maka itu kebanyakannya tambahan untuk menerangkan isi bab. Tambahannya dari saya pribadi untuk apa namanya? Untuk memudahkan. Ya, kalau dia di dalam matan ada tanda kurung di dalam matan, maka ini karena mencocokkan antara manuskrip dengan cetakan yang ada dan mencocokkan dengan syarah Imam Syaukani. Mencocokkan dengan syarah siapa? Imam Syaukani. Ya, buku ini Durrul Bahiyah disyarah oleh Imam Syaukani. Beliau syarah dalam buku dengan judul Ad-Darari Al-Mubiyah. Dengan judul apa? Ad-Darari Al-Mubiyah. Syarahnya dua jilid. Ini yang saya pegang sekarang. Dan saya menjelaskan isi Durrul Bahiyah ini, saya akan pegang syarah Imam Syaukani. Dan saya akan simpulkan dari syarah beliau. Ya, saya simpulkan dari syarah beliau. Kemudian pendalilan-pendalilan, ini kan ringkasan, tidak ada pendalilan beliau sebut. Ya, tentunya saya akan memberikan pendalilan. Pendalilan-pendalilan yang saya akan pakai di sini, apakah dari syarah Imam Syaukani, atau dari Bulughul Maram, saya ambil dari Umdatul Ahkam, atau dari Muntaba Al-Akhbar. Ya, dari Muntaba Al-Akhbar. Dan kebanyakannya dari Bulughul Maram dan Muntaba Al-Akhbar. Yang saya akan bacakan hadith-hadith, pendalilan untuk apa? Materi yang disimpulkan di sini oleh Imam Syaukani dalam Ad-Durrul Bahiyah. Jelas ya? Baik. Dan insyaallah taala di apa namanya di tentang kandungan dari ininya, karena kita cocokkan di manuskrip, ini akan lebih sedikit kesalahannya. Saya enggak katakan tidak ada kesalahannya, sebab dari menjamin sebuah amalan itu tidak ada kesalahan. Ya. Untuk masalah harokat-harokatnya, itu saya terus terang saya tidak detailkan masalah harokat. Ya, mungkin di sela-sela pembahasan nanti kalau ada kesalahan harokat, kita akan detailkan kesalahan-kesalahan harokatnya. Jadi di pembahasan buku ini, ya, saya akan bertumpu dengan buku ini, Ad-Darari Al-Mubiyah, dalam menerangkannya. Kemudian tentunya ada syarah yang lain. Ada syarah Siddiq Hasan Khan juga punya syarah. Ya. Ar-Rawdatun Nadiyah judulnya. Nah, kemudian syarah Siddiq Hasan Khan ini yang tadinya dicetak dua jilid, kemudian ditaklik oleh Syekh Al-Albani. Ditaklik oleh Syekh Al-Albani dengan judul At-Ta'liqat Ar-Rabi'ah. Dicetak dalam tiga jilid. Dan Anas Imam Syaukani sendiri punya syarah terhadap buku ini. Jadi totalnya semua ya buku tentang ini semuanya ada empat syarah tentang buku Ad-Durrul Bahiyah. Selain daripada itu, ulama kita di masa ini ya ramai menjelaskan buku ini dan mengkajinya. Di antaranya guru kami Syekh Zaid Al-Madafali. Beliau ya punya rekaman apa namanya pelajaran. Beliau mensyarah Ad-Durrul Bahiyah ini. Beliau mensyarah Ad-Durrul Bahiyah. Nah, kemudian Imam Syaukani, sebagaimana buku-buku yang lain, Imam Syaukani rahimahullah,
beliau imam yang tidak terlalu jauh dari kita. Nah, dan seluruh dari, mungkin kebanyakan dari guru-guru kita, semuanya punya sanad bersambung kepada Imam Syaukani. Ya, punya sanad bersambung dari Imam Syaukani. Nah, jelas ya, dan di sini terkait dengan masalah piagam, kadang ada sebagian ikhwah mempermasalahkan kenapa daurahnya disebutkan diberi piagam. Ya, dan ada yang berlebihan mengatakan itu bid'ah. Ya, dan ini saya enggak menyarankan ada ikhwah yang terlalu gampang menjatuhkan vonis tanpa ada apa namanya dasar atau tanpa ada dia pegang ya seorang ahli memberi fatwa dan selainnya. Ya. Masalah piagam ini tidak ada masalah. Ya. Itu adalah hal yang berjalan sampai hari ini pun ulama ya, melakukannya. Jelas ya. Dan piagam itu ya fungsinya penting sekali. Ya, dia cukup penting fungsinya. Sebab seorang salih misalnya seorang penuntut ilmu dia datang ke saya ingin mengajarinya. Misalnya, maka saya perlu tahu dia pernah belajar apa sebelumnya. Kalau dia katakan belajar ini, dari mana saya tahu dia belajar ini, belajar itu. Ya. Kalau saya lihat dia punya syahadah, punya sesuatu, yang dengannya saya bisa mengukur di mana tingkat pelajaran dia, maka saya bisa apa melihat apa yang terbaik untuknya dari sisi pelajaran. Jelas ya, dari sisi pelajaran. Nah, dan hingga di hari ini, kita masih hadir di daurah-daurah di Saudi Arabia sana, kita diberi piagam. Ya. Diberi piagam. Nah, di antaranya ya daurah pada ini tahun berapa? Ya berarti 5 tahun atau 6 tahun lalu. Ya dilihat ya Syekh Rabi ya ada daurah beliau membahas Kitabul Iman dan ada musyarakah dengan masyayikh yang lain di situ, Syekh Shalih Suhaimi, Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili dan Syekh Ali Haddadi sendiri yang kemarin datang ke Indonesia. Dan panitia daurahnya Syekh Ali Haddadi. Panitia daurahnya. Ya, kita semua diberi piagam. Ya. Nah, jelas ya? Jadi ini maksud dari adanya piagam tersebut. Kalau masalah sanad, ya, juga alhamdulillah kita ada sanad bersambung pada Imam Syaukani. Sebab saya sebutkan tadi dari guru-guru kami semuanya, apa kebanyakan guru-guru kami punya sanad bersambung kepada Imam Syaukani. Ya, cuman ya, maaf saja ya. Masalah memberikan sanad dan seterusnya itu bukan saatnya untuk saya sekarang ini. Ya. Antum cari ke guru yang lainnya. Guru-guru sekarang masih hidup semuanya, masya Allah, ulama besar. Ya. Datangi mereka berguru ke sana, cari sanad ke sana. Jelas ya? Ya. Baik. Jadi sebagai pendahuluan yang ingin saya terangkan berkaitan dengan buku. Ya. Kemudian ini sudah berlalu 7 menit ya. Dari sesi pertama di pendahuluan ini saya tutup ya dengan sebuah nasihat. Ya, ilmu itu ikhwani fillah dimudahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikr fa hal min mudzakkir?" Sungguh kami telah memudahkan Al-Qur'an itu untuk zikir. Maka apakah ada yang ingin mengingat? Ya, ini daurah cuma 10 hari. Cuma 10 hari. Tentunya perlu kesabaran. Ya. Nah, saya katakan cuma 10 hari, walaupun kadang ada sebagian ini kuat 1 hari pun kadang enggak bisa tahan. Ya. Untuk ya, menggambarkan indahnya dan pembahasan-pembahasan kita yang kita akan bahas ini, insya Allah setiap harinya kan ya berubah. Ini modul kita ada 100 halaman. Ya. Target pembahasan kita setiap hari paling tidak 10 halaman kita bahas. 10 halaman kita bahas. Ya. Dan kita berusaha insyaallah taala menyelesaikan buku ini pada hari ke-10. Ya, sebab di sela-sela daurah ini insyaallah taala ya, ini bukan apa namanya? Pemastian, ya, bukan pula janji. Ya, tapi saya ingin mengabarkan upaya yang kita lakukan. Ya, kita sudah mengirimkan teks ketiga orang ulama besar di masa ini. Kepada Syekh Shalih Al-Fauzan, kemudian kepada Syekh Rabi, dan juga kepada Syekh Zaid Ibn Muhammad bin Hadi Al-Madakhali. Ya, dan tiga ulama besar ini alhamdulillah semuanya adalah guru-guru kita dan guru para asatidz kita. Semuanya di dalam tiga teks itu permintaan agar supaya beliau-beliau itu memberikan musyarakah, ya, memberikan kalimat dan tausiah untuk kita di daurah ini. Ya. Syekh Shalih Al-Fauzan
Ya, dari pihak beliau sudah ada insyaallah kabar gembira, cuman waktunya belum pastikan kapan sesuai dengan kesibukan beliau. Tapi kemungkinan besarnya di hari Kamis atau di hari Jumat. Di hari Kamis atau di hari Jumat. Ya, adapun Syekh Robi, sebenarnya kita pengennya beliau di hari ini memberikan pembukaan. Ya. Tapi karena sekarang agak sulit dihubungi. Ya. Dulunya apa nomor-nomor yang orang-orang dekat beliau biasa kita hubungi, ya semuanya pada tutup, semua enggak ada yang bisa dihubungi. Jadi teks sudah nyampe tapi masih perlu diupayakan kembali ada orang yang langsung datang ke tempat beliau dan apa namanya mengambil persetujuan. Kalau Syekh Zaid insyaallah taala beliau akan masih dalam konfirmasi juga, tapi insyaallah biasanya ya beliau yang paling serius. Ya. Cuman karena kesibukan beberapa hari ini saya belum sempat berbicara langsung dengan beliau. Insyaallah taala di akhir dhoro beliau akan menutup dhoro ini. Ya. Insyaallah taala. Baik. Maka ini rangkaian dari sebagian kegiatan kita yang akan kita laksanakan. Dan saya harapkan ada kesabaran. Ilmu itu perlu kesabaran. Ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Yahya Ibnu Abi Katsir rahimahullah. Kata beliau, "La yustata'u al-'ilm bi rahatil jism." Ilmu itu tidak didapatkan dengan jasad yang santai. Dengan jasad yang apa? Yang santai. Ini disampaikan oleh Imam Muslim. Riwayat dari Yahya bin Abi Katsir ini. Ya. Dimaklumi bagi orang yang membaca Sahih Muslim, Imam Muslim itu tidak menyebutkan hadis di dalam Sahihnya kecuali hadis yang bersambung sampai ke Nabi. Tapi kenapa di sini beliau bawakan ucapan seorang imam? Ya. Apa munasabahnya? Ya. Di kesempatan apa kecocokannya dengan pembahasan? Ya, kalau kita lihat yang asar yang beliau bawakan ini, beliau bawakan setelah beliau terangkan hadis-hadis tentang waktu-waktu sholat dari Abdullah bin Amr bin Auf. Iya. Baru setelah itu beliau bawakan ini. Ya. Karena sebagian guru-guru kami bahwa Imam Muslim membawakan asar ini, beliau ingin menjelaskan bahwa hadis-hadis yang beliau simpulkan tadi itu hadis-hadis yang dikumpul dari berbagai negeri. Iya. Bukan hal yang ringan mengumpulnya. Maka siapa yang ingin mendapatkan ilmu yang seperti itu, hendaknya dia tidak mengambilnya dengan badan yang santai. Karena itu beliau bawakan ucapannya siapa? Yahya bin Abi Katsir, la yustata'u al-'ilm bi rahatil jism. Ilmu itu tidak bisa didapatkan dengan badan yang apa? Dengan badan yang santai. Ya. Harus ada pengorbanan. Ya. Harus apa namanya bersabar. Bersabar. Ya. Sebagian para ulama, ya, ada yang melakukan perjalanan menuntut ilmu. Kalau dia berangkat, seakan-akan dia sudah perpisahan terakhir dengan keluarganya. Ya. Kalau kita sekarang, Masya Allah, ya, kita sudah di tempat tujuan masih telepon. Gimana kabar? Ya. Nah. Jelas ya? Subhanallah. Banyak nikmat kita. Tapi karena terlalu banyaknya nikmat, ya, akhirnya kebablasan. Ya. Itulah fenomena yang kita hadapi. Karena itu perlu kesabaran. Perlu kesabaran. Pernah suatu hari ditanyakan kepada Ibnu Abbas, ya, dari mana engkau mendapatkan ilmu yang sedemikian banyak ini? Ya. Kata beliau, saya dapatkan ilmu yang sedemikian banyak ini, ya, dengan cara begadang di malam hari. Ya. Kemudian di pagi hari, ya, di pagi hari dia keluar seperti burung-burung keluar. Masih pagi-pagi sudah keluar. Ya. Kemudian dia sabar seperti, ya, kesabarannya burung gagak mencari mangsanya. Ya. Terus berkeliling ke rumah-rumah guru. Ya. Ini kunci berobat. Beliau berhasil menuntut ilmu. Ya. Nabi doakan, Allahumma faqihhu bid-din. Ya Allah fakihkan dia dalam agama. Tapi bukan artinya berobat santai-santai aja duduk ilmu itu datang ke diri. Tidak. Subhanallah, Ibnu Abbas di dalam sebuah hadis, beliau pernah mendatangi rumah seorang sahabat. Beliau nunggu di depan rumah. Ya. Indonesia Masya Allah, udaranya sejuk. Ya, banyak hujannya. Ya, angin sepoi-sepoi Masya Allah. Ya, tapi di sana, ya, di padang pasir, di gurun pasir, ya kira-kira angin apa yang dia dapatkan? Hah? Sudah penuh debu di luar, Ibnu Abbas masih menunggu. Maka keluar sahabatnya. Beliau berkata, wahai, apa kemenangan Rasulullah?
kenapa engkau ada di sini? Kenapa engkau tidak bilang kepada kami, kami akan datang ke rumahmu mengajarimu? Ya, subhanallah. Tapi Ibnu Abbas berkata demikianlah, ya, kami ini menuntut ilmu. Ilmu itu seperti itu caranya. Seorang harus punya kesabaran dalam mengambilnya, dalam menuntutnya. Ya. Jangan baru apa namanya sehari dua hari, waduh saya kelihatannya nggak cocok ini, badan saya sudah pegal-pegal. Ya. Wah saya mau mandi ngantri. Ya. Maaf ya saya cerita apa adanya. Ya. Waduh badan saya nggak teratur kalau kayak gini modelnya. Ya baru sehari dua hari sudah kayak masuk kotak. Ya. Ini nggak cocok seorang penuntut ilmu. Harus punya kesabaran. Ya. Harus punya kesabaran. Dan subhanallah sabar itu sangat indah. Ya, kita bersabar sedikit, ya, pahalanya untuk masa depan kita yang sangat panjang, kebaikannya untuk masa depan kita yang sangat panjang. Ya, ilmu syariat itu penasihat dalam hati seorang hamba, mengingatkan dia ketika dia lalai, ya, menguatkan dirinya ketika dia dalam keadaan duka, dirundung musibah, ya, memperkuat hatinya untuk tetap beribadah kepada Allah. Dan banyak lagi dari keutamaan ilmu. Apalagi pembahasan fikih yang ingin kita bahas di sini, insyaallah taala dia adalah hal yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Sangat bermanfaat bagi kita semua. Karena itu saya harapkan dari seluruh hadirin untuk bersabar, ya, dan apa konsentrasi, sebab kata-kata yang kalimat-kalimat, sebagian kalimat dari Imam Syaukani di sini, walaupun kebanyakan kalimat beliau adalah kalimat yang ringan mudah dipahami, tapi ada sebagian ibarat beliau kadang perlu dirinci dan perlu memberikan konsentrasi yang lebih apa? Lebih banyak lagi. Karena itu saya harapkan ikhwan sekalian yang berusaha untuk menempuh jalan ini dan bersabar, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya untuk kita semua dan melipat gandakan kebaikan dan pahalanya untuk kita semua. Wallahu taala alam.